Orang yang tetap tegak di dalam iman adalah orang yang selalu bisa menguji dirinya. Kita udah harus bisa melihat kondisi iman kita. Kita udah harus bisa lihat apakah iman ini masih tetap tegak berdiri atau sudah mulai kendor. Kalau kita gak bisa bandingkan itu, kalau kita gak bisa bedakan itu, gak ada meterai, gak ada jaminan. Karena dengan iman itulah kita bisa mengatasi badai. Roma 10 kan dalam ayat yang kedua berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dan giat itu gak main-main loh. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita sudah ada di putaran terakhir. Tuhan sudah akan datang. Jangan sampai gagal. Ini pekerjaan rumah kita itu menguji diri, menyelidiki diri. Untuk bisa mengetahui apakah iman ini masih tegak. Masih ada gak Kristus di dalam diri kita. Ini bicara hubungan. Jadi iman yang tegak itu adalah keyakinan akan kehadiran Kristus di dalam dirinya. Dan Yesus itulah firman yang menjadikan segala sesuatu. Dia ada di dalam. Yang penting ada api itu menyala di hati kita. Ada api cinta. Wah, bergairah saudara. Berdoa bergairah. Melayani bergairah. Apapun pelayanannya. Jangan pilah-pilah. Yang bisa dikerjakan, kerjakan. Dengan sukacita untuk Tuhan. Ini orang-orang yang imannya tegak loh. Tidak kendor. Sekali lagi, jangan membiarkan imanmu kendor. Karena akhir zaman ini, waktu Tuhan datang, yang Tuhan cari adalah iman dari orang-orang kudusnya. Jadi kalau imannya tegak, satu, dia begitu yakin ada Kristus di dalamnya. Dua, dia tidak akan kendor, tetapi rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Kalau imannya tegak, kesesakan boleh datang, tapi dia tetap sabar. Doa belum dijawab, tapi tetap bersuka cita dalam pengharapan. Mampu bersuka cita dalam pengharapan. Mampu sabar dalam kesesakan. Ada kesesakan. Ada masalah. Ya, kita gak bisa pungkiri itu. Ada tantangan. Ya, ada beban. Ada. Tapi kita bisa sabar menghadapinya. Apa yang menyebabkan iman seseorang itu bisa kendor? Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Iya, teliti memperhatikan apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar itu mempengaruhi imanmu. Karena iman itu timbul dari pendengar. Sekali lagi, apa yang kau dengar itu mempengaruhi imanmu. Mempengaruhi rohmu menyala-nyala atau tidak.